Aku masih gak terima kematian Boboiboy Halilintar. Ya, sabarlah Boboiboy Api. Gimana caranya hidupkan dia ya? Dia sudah tiada. Aku galau pengen hidupkan Boboiboy Api. Huh? Bagaimana ni caranya? Ya, iya sih. Tapi aku juga bingung nih gimana ya caranya. Teman-teman Ultraman, ada cara gak biar Boboiboy Api bisa hidup? Aku tahu caranya. Ada Ultraman Gojek nih yang bisa menghidupkan Boboiboy. Hah? Gak salah Ultraman Blue, Ultraman Gojek. Emangnya ada Ultraman Gojek? Wih, aneh-aneh banget sih Ultraman ini. Ada Ultraman Gojek. Yo, Pin, kamu tak percaya? Biar aku mencari Ultraman Gojek itu ya. Kalau aku bisa membuktikan bahwa Boboiboy itu bisa dibangkitkan. Bukannya gak percaya, aneh saja dengarnya. Kok ada ya Boboiboy Gojek? Aku percaya. Ramen Blue, tolong hidupkan temanku Boboiboy Halilintar. Aku sebagai Boboiboy Api merasa kehilangan dia. Baik, aku akan meluncur mencari Ultraman Gojek. Jika memang benar ada, biar kami Upin dan Ipin mencarinya. Tunjukkan saja lokasinya Ultraman Blue. Dia ada di sebelah utara, dekat-dekat bukit. Baiklah, aku dan Upin akan meluncur mencari Ultraman Gojek. Kamu siap, Upin? Kita akan berubah jadi Ultraman. Berubah! Ayo, Upin, kita berangkat mencari Ultraman Gojek untuk menghidupkan Boboiboy Halilintar. Ayo, kita berangkat. Di mana ya Ultraman Gojek itu berada? Kita harus mencarinya. Sebelah utara. Di mana utara, Ipin? Ipin, kau tahu? Wah, itu ada Ultraman. Siapa tahu itu yang bernama Ultraman Gojek. Hai, bro. Apakah kamu yang bernama Ultraman Gojek? Yo, kenapa memang? Ada masalah kalian datang ke sini? Siapa yang memberitahu kalian bahwa aku adalah Ultraman Gojek? Tadi temanku Ultraman Blue yang mengatakannya bahwa kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Iya, tetapi itu semua ada syaratnya. Kalian nanti akan harus memenuhi syaratnya. Baiklah, apapun syaratnya, aku akan turuti asalkan Boboiboy Halilintar bisa hidup. Baiklah, nanti akan kusebutkan syaratnya. Tapi di mana Boboiboy Halilintar? Aku akan ke sana. Baiklah, aku antar. Ayo kita terbang. Ayo. Go. Cus. Di mana tempatnya, Upin? Di sana. Ayo kita ke sana. Baiklah. Cus. Oh. Ini Ultraman Boboiboy ya. Baiklah. Akan ku segera hidupkan dia. Ya, aku minta tolong ya, hidupkan temanku Ultraman Gojek. Ya, Boboiboy Api, tenang saja. Aku akan keluarkan jurus. Jurus Edo Tensei, bangkitlah wahai Boboiboy Halilintar. Siapa yang membangkitkanku? Terima kasih. Terima kasih Ultraman telah membangkitkanku. Kau Ultraman siapa namanya? Ku Ultraman Gojek. Sama-sama Boboiboy. Boboiboy Halilintar sudah hidup lagi. Yeay. Kami senang Upin dan Ipin. Yeay, temanku sudah hidup. Terima kasih Ultraman Gojek telah membangkitkan temanku. Oke, itu masalah kecil. Lain kali kalian juga harus bantu aku nanti ya. Tenang saja Ultraman Gojek. Baiklah, nanti Upin dan Ipin nanti bantu saya ya, untuk mengalahkan para monster. Karena monster adalah musuhku juga. Oh, itu pasti. Ultraman Gojek, kita adalah teman sekarang. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan like. Nantikan di episode selanjutnya.